Woi, Mr. Cempreng nih, santuy. Oke guys, di video ini Mr. akan bermain game Stickman Escape Choice Story. Secara tidak sengaja, kita melihat penculikan seorang gadis guys. Nah, karena kita adalah lelaki yang pemberani, kita akan menyelamatkan gadis cantik tersebut. Nah, sebelum videonya dimulai, kasih like dulu dong guys untuk video ini. Oke, langsung saja kita mulai videonya, let's go. Oke guys, kita udah ada di game-nya. Langsung saja kita mainkan game yang satu ini. Di depan kita ada perempuan cantik sedang liburan di pantai. Tiba-tiba guys, ada seseorang yang menculiknya guys. Nah kita ini karakter kita secara tidak sengaja melihat kejadian tersebut guys. Gadis cantik yang sedang diculik sama pasukan merahnya yang di Squid Game. Shubarashine. Oke guys, saatnya kita beraksi karena kita adalah laki-laki yang pemberani. Langsung kita tap to start saja. Sepertinya ceritanya akan sangat menarik ya guys ya. Wede wede wede. Oke guys, kita mengejar abang-abang yang menculik tadi ya. Nah kita dikasih dua pilihan guys, antara mobil sama ini ya, mobil atau enggak ini guys. Yang mana pilihan Mister yang tepat ya guys ya. Kalau mobil, di atasnya ada kucing guys. Takutnya nih kalau Mister menggunakan mobil, dia terjatuh, kucingnya terlindas. Oh no, Mister tidak bisa membayangkan guys. Baiklah guys, Mister akan mencoba memilih yang ini aja guys. Oke, apakah pilihan Mister tepat? Kita lihat. Pecat pecat pecat. Ketawa dia guys. Wadaw. Apakah berhasil? Yeay guys, Mister berhasil. Shubarashini. Wadaw wadaw. Oh guys, oke. Adegan kejar-kejaran guys. Adegan kejar-kejaran guys. Level complete. Shubarashini. Oke, kita next ya guys ya. Kita lanjutin guys. Waduh, pokoknya sampai ciwi cantik itu kita selamatkan guys. Oke, langsung kita tap to start aja di sebelah sini. Guys, adegan kejar-kejaran Ashishaka Ali. Oke, kita lihat, kita lihat, kita lihat. Kiri kanan, dia mepet ke kanan, kita ke kanan juga. Guys, dia menghindar guys. Baiklah, kita dikasih dua pilihan, antara belok atau terobos guys. Guys, karena kita laki-laki, terobos aja lah, begini doang. Guys, ternyata kita berhasil. Wadaw 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 guys, berhasil lagi ya. Oke, terobos aja guys. Oke, ke kanan, kita ke kiri, dia ke kanan, kita ke kanan. Waduh guys, ini kejar-kejaran. Oh no guys, apa yang harus Mister lakukan guys? Menembaknya atau loncat ke atas mobilnya guys? Kalau loncat takutnya nggak nyampe guys. Lebih baik kita menembak bannya aja guys. Gimana guys? Kita menembak bannya aja ya guys ya. Apakah pilihan Mister tepat? Kita lihat. Menembak bannya. Bener kah? Coba Mister belum tahu nih ya. Oke, oke. Bener guys, bannya meledak. Yeay, pilihan Mister bener lagi. Shubarashini. Wadaw wadaw wadaw. Mister beruntung sekali. Oke guys, kita next saja lagi di sebelah sini di level yang ketiga. Oke, di level yang ketiga langsung kita tap to start saja guys. Oke, kita lihat. Berhenti ya, karena bannya bocor, akhirnya berhenti. Itu ciwi cantik, jangan mengambil dia. Guys, kita melawan pasukan Pink Squid Game nih, bener-bener guys. Oke, kita lihat. Nembak atau ini guys. Kalau Mister pikir-pikir, tidak mungkin ada dua pilihan yang sama berturut-turut ya guys ya. Wadaw, oke, coba Mister pakai ini aja guys. Pakai cat berwarna oranye guys. Apakah pilihan Mister benar? Oke, dilempar ke abangnya. Guys, abangnya langsung ketakutan. Shubarashini. Bener aja guys, bener ya pilihan kita guys. Ada jejak yang harus kita ikutin guys. Waduh guys, pilihan Mister bener lagi. Wadaw wadaw wadaw. Oke guys, kita lanjutin lagi nih guys. Apa nih? Apa nih? Ada pintu yang terkunci guys. Kita tidak bisa masuk ke dalamnya woy. Kuncinya terkunci. Kita sampai kelelahan ya guys ya. Sampai kelelahan, tidak bisa masuk ke dalamnya. Oke, di sini ada dua pilihan, karpet atau senjata guys. Menarik guys. Yang mana ya guys ya? Karpet atau senjata? Coba karpet deh. Coba Mister karpet kali ini guys. Oke, kita lihat. Karpet apa ya? Ternyata kuncinya disembunyikan di bawah karpet. Waduh, ini kayak di rumah Mister nih guys. Biasanya Mister sembunyiin di bawah pot, atau enggak di atas pot, atau di bawah karpet. Waduh waduh. Guys guys guys, siapa di sini yang kalau ngunci pintu suka disembunyiin di bawah karpet atau di bawah pot? Tulis komentar di bawah. Berarti sama-sama Mister. Waduh. Oke guys, kita next lagi. Wadadah wadadah. Oke, level 4 kali ini guys. Kita sudah masuk ke dalam gedungnya. Kita harus menyelamatkan gadis cantik tersebut guys. Bener-bener guys. Oke,
Kita lihat dulu. Guys, ada dua pilihan di sini ya. Naik tangga atau naik lift, guys. Yang mana kira-kira harus kita pilih, boy? Wadah. Oke, ini kayaknya gedung tua ya, guys ya. Kalau Mister naik lift, takutnya liftnya sudah rusak, guys. Bagaimana kalau kita naik tangga aja? Yang aman, guys. Oke. Oh no, apakah pilihan Mister salah? Oh no. Oh, ternyata pilihan Mister belum tahu. Benar apa enggak? Oh, benar, guys ya. Oke, guys. Kita lihat selanjutnya. Oh, ada dua orang pasukan, guys. Apa yang harus Mister lakukan? Oke, yang pertama pakai ketapel, yang kedua meninju ya, bertumbuk, guys. 2-1 tidak mungkin bisa menang, guys. Kita tidak mungkin bisa menang melawan dua orang sekaligus. Bagaimana kalau kita menggunakan ketapel, guys ya? Oke, walaupun nggak mungkin menang juga, apalagi ketapel. Tapi nggak apa-apa, guys. Mister akan memilih ketapel di sebelah sini. Oh, abang yang ini kena, pasukan yang ini kena marah-marah. Menuduh abang yang satunya, guys. Abang penculik yang satunya. Oh, mereka bertumbuk kah? Oh, bertumbuk mereka, guys. Oh no, mereka bertumbuk, guys. Wadah. Nah, ini yang kita butuhkan ya, guys. Ketawa, guys, langsung kita. Oke, kita lanjutin lagi, guys. Ternyata menyenangkan, seru dan juga menyenangkan, guys, ya ceritanya, guys. Yeah, Mister berhasil lagi. Oke, guys, kita next lagi, boy. Oke, kita lihat, guys, yang selanjutnya di level yang ke 5 ya, guys ya. Langsung kita tap to start saja di sebelah sini. Oke. Oh, guys, ini guys, gadis cantiknya yang diculik, guys. Alamak, guys. Gadis cantiknya sedang ditodong sama abang-abang, guys. Aduh, Mister harus ngapain, guys? Kalau Mister tembak, takutnya malah kena gadisnya, guys. Apa Mister lempar aja senjata Mister, guys? Coba ya, Mister akan pilih melempar senjata Mister, guys. Oke, kita lihat dilempar. Aduh, malah kena mbak-mbaknya cantik. Oh, ternyata benar, guys. Alamak, ternyata itu adalah pengalihan isu. Pengalihan isu. Kita melempar mbak-mbaknya biar ininya terdistrik ya, penjaganya terdistrik, guys. Oke, selanjutnya kita disuruh milih antara turun melalui jendela atau keluar melalui pintu yang terbuka ini, guys. Yang mana, guys? Kayaknya yang jendela aja, guys ya. Ini jalanannya udah kelihatan, woy. Ya udah, guys, Mister akan milih jendela aja ya, guys ya. Dikasih ini, guys, dikasih like sama ciwi cantik. Oke, ayo mbak, kita turun ke bawah. Apakah pilihan Mister benar, guys? Apakah pilihan Mister benar? Oke, kita tengok. Apakah pilihan... benar lah. Aki, pilihan Mister benar. Mister beruntung sekali. Oke, guys. Yang selanjutnya di bawah kita ada pasukan merah ya, guys ya. Ada pasukan Squid Game. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kalau ini kita tiban, kalau ini naik mobil, guys. Yang mana, guys? Mister agak dendam ya sama itu pasukan yang sudah menculik perempuan yang cantik. Baiklah, guys. Mister akan coba meniban aja, guys. Kita tiban aja nih, guys. Dia bawa senjata juga, guys. Bahaya kalau kita langsung naik mobil ya, guys ya. Rasya kok. Abang, udah ditiban, ditumbuk pula. Guys, udah ditiban, ditumbuk juga. Wadah. Asyik sekali. Oke, guys. Kita lanjutkan lagi, woy. Guys. Apa nih? Berhasil. Udah berhasil. Oke. Ada kakek-kakek marah. Kakek-kakeknya marah karena kita sudah berhasil menyelamatkan gadis cantik, guys. Aduh, guys. Kakek-kakeknya dendam sama Mister. Oke. Ini apa ya? Maksudnya apa, guys? Oke, kita ke tempat kopi kah? Kita diapain nih, guys? Oh no. Kita diculik, boy. Kita sekarang gantian diculik, guys. Kalau kita diculik, siapa yang menyelamatkan kita, boy? Berarti yang menyelamatkan kita adalah diri kita sendiri, guys. Oke, kalau begitu langsung kita tap to start saja. Semakin menarik ya. Oke, di sini ada dua pulpen biru atau merah, guys. Yang mana, guys? Yang biru ya, karena Mister laki-laki lebih identik sama biru. Apa nih? Oh, berhasil. Yay. Guys, berhasil. Syubarashi nih. Oke, selanjutnya kita harus melepaskan ikatan kaki ini ya, guys ya. Sepertinya Mister mau pakai air aja, guys. Kita bikin korslet kali ya. Kita bikin korslet, guys. Apakah benar pilihan Mister? Diminum. Benar. Benar kah? Yay, Mister benar lagi. Wadah. Mister beruntung banget loh, guys. Beruntung sekali. Terus-terusan tebakan Mister benar. Wadah. Oke, guys. Langsung kita lanjutkan lagi di level ke-7, guys. Oke. Pasukannya marah ya. Melihat kita keluar. Oke, guys. Yang mana lagi, guys? Kita tumbuk apa, guys? Kita tumbuk. Nggak mungkin kan air lagi, guys. Kita tumbuk, guys. Kita tumbuk ya. Ayo, bertumbuk kita.
dia pakai pistol. Ya, guys, pilihan Mister salah untuk pertama kalinya. Waduh. Guys, oke. Kita lanjutin lagi, guys. Berarti kali ini kita harus memilih botol air ya, guys ya. Oke, kita lihat apakah botol air ini menarik pilihannya. Oke. Oh, dia minta minum ya. Oh, marah dia, guys. Nih, aku kasih kamu minum nih ya. Aku kasih kamu minum, tapi kamu jangan mencoba-coba, katanya, guys. Oh, malah ditendang. Aduhnya ditendang sebarah sini. Wadah. Bener-bener, guys. Kita harus membohongi penjahat ya, guys. Karena dia adalah penjahat yang sangat jahat. Jadi kita bohongin aja, guys. Gak usah kita jujur-jujur. Gak usah jujurli. Nanti insecure. Wadaw, guys. Di depan ada dua orang penjaga yang sedang ngobrol. Kira-kira nih, apa yang harus Mister lakukan, guys? Kalau bom agak berbahaya, guys. Karena ruangan ini agak sempit ya, guys ya. Gimana kalau kita lempar slime aja, guys? Kayak gimana jalan ceritanya. Oke, kita lempar slime. Oh, mukanya ketutupan. Teriak-teriak gak karuan. Langsung kita kabur. Subara sini. Oke, guys. Berarti kita harus keluar ya. Kita harus keluar dari tempat yang satu ini, guys. Oke, kita lanjutkan lagi, guys. Di level yang ke-8 ya, guys ya. By the way, itu tadi kabar ciwi gadis cantiknya gimana ya kabarnya, guys ya? Mister gak tahu, guys. Oke, di depan ada kaca. Dan juga kita harus memecahkannya kayaknya, guys ya. Menggunakan botol ini pemadam api atau menggunakan pukulan, guys. Ya pakai inilah, guys. Logika aja, boy. Kalau kita mukul-mukulin nanti malah nggak bagus, guys ya. Malah ke tangan kita nanti yang sakit. Wadaw. Oke. Ini jujur li aja nih. Ini seharusnya benar. Oh, benar, guys ya. Benar, ternyata pakai logik juga, boy. Wadaw. Oke, kita lanjutkan lagi. Oh, ini, guys. Kotak yang tadi dikasih kakek-kakek ya. Oh, kita ngambil apa tuh? Ngambil apa, guys? Hah? Ngambil apa sih, guys? Ngambil apa sih? Lah. Ini kotak-kotak ini kotak make up ciwi, guys. Yang mana, guys? Maksudnya apa sih? Misal nggak ngerti, guys. Cap cip cup kembang kuncup kuda mati di atas genteng. Udah ini aja ya, guys ya. Oke, Mister pilih ini aja. Apakah pilihan Mister benar? Oke. Oh, ternyata itu bukan lipstick, guys. Itu adalah alat pembuat asap. Oh no, ternyata kita adalah agen rahasia. Itu adalah alat pembuat asap yang bentuknya mirip lipstick. Wadaw. Oke, kita lanjutin lagi, guys. Makin seru, guys. Oke, kita sudah ada di level yang ke-9 dan selanjutnya kita akan merangkak-rangkak di gorong-gorong ini, guys ya. Oke, apakah kita menemukan sesuatu? Oh, ada jalan. Oh no, ada tikus, guys. Ada tikus. Apa yang harus Mister lakukan, guys? Tikus kan suka keju. Kita kasih keju aja, guys. Biar dia baik. Nih, makan keju ya. Baik-baik sama Mister. Jangan nakalin Mister ya. Iya, Mister. Aku suka keju. Kabur. Guys, ternyata dikasih keju saja dia suka. Wadaw. Oke, guys. Oh, kita masuk ke dalam gorong-gorong yang satunya, guys. Aduh, guys. Kita sampai kelelahan, guys. Karena gorong-gorong ini tidak ada jalan keluarnya, woi. Aduh, kira-kira kita harus memilih yang mana, guys? Yang mana ya? Oke, lu belok ke sana atau keluar, guys? Keluar aja lah, guys ya. Lurus aja, guys. Mister takut kalau belok lagi malah Mister nyasar, guys. Lurus aja karena di sini Mister melihat cahaya. Benar aja, guys. Ternyata kita sampai di luar. Yeay! Mister berhasil lagi sebar sini. Oke, guys. Kita lanjutkan lagi ya di level yang ke-10, guys. Oke, kita lihat. Oh, guys. Ada guguk yang sangatlah galak sekali. Oke. Kira-kira kita harus ngasih apa, guys? Kalau ngasih tulang, takutnya pilihan Mister salah, guys ya. Soalnya tadi kan udah ada tikus yang kita kasih keju. Nah, sekarang coba Mister kasih batang kayu ya. Oke. Kita pukul ya. Minggir kamu. Minggir. Oh, galak kali lah aku tengok. Alamak, malah ketahuan, guys. Nah. Mister malah ketahuan. Cemana pula? Oke, berarti harus dikasih tulang dong. Harus dikasih tulang ya, guys ya. Wadaw. Oke, baiklah. Mister akan mengasihnya tulang. Salah. Nah, ya berpindah, woi. Tadi tulang di sebelah sini, kayu di sebelah sini, sekarang mana berpindah? Aduh, guys. Mister salah dua kali. Cemana pulanya? Oke, guys. Kita ulang lagi nih. Jangan kita pencet langsung di sini, guys ya. Berpindah dia, woi. Cemana pula? Oke, pindah lagi nih. Tulang sekarang sebelah kiri nih. Kita lihat. Oh, benar kan? Berpindah dia, guys. Aduh. Cucu. Ini tulang buat kamu. Aduh, guguknya, guys. Lucu banget ya. Oke, guys. Kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke dalam ruangan ini, guys. Oke. Apakah ada seseorang di dalam?
Oh pastinya ya guys ya, ada pasukan merah jambu guys ya, pasukan Squid Game yang sangatlah jahat sekali. Oke, selanjutnya kita pakai apa nih guys? Pakai ketapel atau smoke? Oh kalau kita pakai smoke, ini satu ruangan bakal kena smoke guys. Kitanya juga bakal terkena ya. Baiklah, Mister pakai yang logik aja. Mister akan pakai ketapel ini ya. Semoga kena dia supaya dia insecure. Guys, langsung kena, langsung pingsan woi. Wadah wadah wadah. Oke okay, guys, selanjutnya kita harus ngapain nih? Kita harus ngapain nih? Oh, oke. Oke, oh ini guys, milih tombol merah atau biru ya. Cap cip cup kembang kuncup kuda mati di atas genteng. Oke, yang merah aja guys. Mudah-mudahan pilihan Mister tepat. Oh benar guys, yeay, pilihan Mister tepat dan kita bisa membuka pagarnya. Wadah wadah wadah, yeay. Oke guys, berarti kita sudah keluar guys dari tempat ini guys. Kita sudah tidak diculik lagi. Wadah wadah wadah. Oke, coba kita next dulu guys. Oh, kita dikejar-kejar sama pasukan pink, guys. Alamak. Oh, oke. Oke, guys. Kita berarti kabur dari penjara, guys. Guys. Kalian mau Mister melanjutkan game ini nggak, guys? Kalau mau, tulis aja komentar di bawah, guys. Sampai sini dulu Mister bermain gamenya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel MCG. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah!